Sukabumi. Sukabumi. Ya. Bisa diceritakan nggak Pak, kalau di peternakan teman-teman Sukabumi yang satu seperti apa? Ya, sebenarnya tidak jauh beda. Kalau kita bisa sampaikan kepada teman-teman, ya artinya kita juga mengalami. Ibaratnya kita dibiarkan bersaing, kita ibaratnya bertarung dengan lawan yang kita sendiri juga kita tidak seimbang. Nah, hal ini juga sebenarnya kita juga bertanya kepada regulator atau pemerintah posisinya di mana. Apakah memang membiarkan kita sendiri akan mati pelan-pelan atau mereka memang menjadikan ini sebagai komoditi untuk tarik ulur. Nah, jadi hari ini ya saya pikir kita sebagai salah satu bagian dari teman-teman ini sangat merasakan hal yang sama dengan teman-teman di sini. Jadi ingin mengetuk hati lagi pemerintah. Nah, jadi kita sebenarnya sangat simpati dan sangat percaya pemerintah akan mengatur dengan baik. Ya, tapi dalam kenyataannya seringkali apa yang dijanjikan, apa yang kita ini seolah hanya menenangkan hati. Jadi kita ingin satu solusi yang berkelanjutan, solusi yang jangka panjang, sehingga kita diberikan suatu pasar yang berbeda tentu dengan lawan yang berbeda, sehingga kita mempunyai kemampuan, mempunyai daya saing yang juga sama. Kira-kira demo kali ini teman-teman Sukabumi merasa puas kan? Ya, sebenarnya kita satu sisi puas karena ternyata kita juga aspirasi tapi kita juga harapan kita tidak berhenti di sini. Harapan kita ini betul-betul bisa diaktualisasikan dalam bentuk regulasi yang betul-betul memihak kepada peternak rakyat. Kita bisa diaktualisasikan. Dan kata lain ini demo bukan di sini saja, ya. Tapi akan ada rencana. Tuh pada di situ mendorong supaya pemerintah dan berpihak kepada kita.